Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Nanda. So oke guys, jadi hari ini selamat datang kembali di channel gua Nanda Quartz. Dan kita kembali di game Magic Chess lagi teman-teman. So oke, jadi pada video kali ini kita kembali bermain Magic Chess. Dan di sini tetap menggunakan Commander Fanny ya guys ya. Jadi gua sedang pengen naikin levelnya dia sih. Oke, jadi di sini kita juga ambil Lancelot dan kita masukin Sabernya di sini karena hoki banget kita munculin Saber awal-awal ya dengan lance aktifkan dua swordman. Oke, jadi untuk kedepannya seperti apa gameplay gua nggak tahu juga ya, cuma kita akan mungkin bermain ke arah archer kali ya guys ya, karena gue pengen main archer dan mungkin kalau nggak ada kita jadiin swordmaster aja cuy. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Tapi sebelum mulai seperti biasa gue butuh dukungan dari kalian buat klik like, comment dan juga subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah bantu support. Kita akan langsung ke inti gameplay gue saja. Oke, let's go cuy. Oke guys, jadi ini dia kita dapat Irithel awal-awal, look cukup lumayan bagus. Gue pengen main ke arah archer aja mungkin. Dan kita akan taruh untuk di lancenya inspirenya cuy. Jadi mungkin ntar kita bisa jadiin swordman juga, bagus ini ya. Oke, di sini kita lawan combo apa nih cuy? Oh, dia combo itu guys. Combo mage gitu ya, cuma belum jadi lah pokoknya lah ya. Cuma ya udahlah, masih awal-awal sih. Dan ini kenapa gua udah dibantai awal-awal cuy? Soalnya AK ini kalau kalian udah tahu ya, ini bagus banget ya. Cuma entah kenapa nih gua benar dengan lance gua yang menggendong. Oke, mantap banget, di sini kita bisa menang. Dan di sini juga gue pengen mungkin ambil Akai kali ya, mungkin kita nanti bisa jadiin untuk di sinergi ini. Oh, Mia datang guys, ini Cyclops udah ada juga ya, mantap banget nih guys. Kita awal-awal udah dikasih apa tuh namanya, dikasih kekuatan buat menang-menang nih kayaknya nih cuy. Oke, jadi gue rasa seperti ini dulu. Dan di sini juga gue ambil Akai, mungkin bisa jadi Kadia cuy, karena cowoknya juga muncul ya, gue cuma tinggal tar pindah-pindahin aja cuy. Oke, di sini awal-awal deck Fanny gue udah kebuka, jadi sangatlah membantu banget satu hero ya. Kita udah menang kuantitas sebenarnya. Dan by the way di sini kita lawan Astro-Astroan. Cuma Astro ini kayaknya gue nggak tahu juga ya, tergantung cuy. Kalau ada equip yang fisikal atau sakit tuh, awal-awal sih emang bisa menang sih. Cuma harus nunggu itu cuy, nunggu progress dulu ya kedepannya cuy. Harus kita bisa waspadain cuy. Oke, di sini gua jual Cho-nya dulu. Kenapa? Karena gold gua nggak nyampe, cuy. Jadi ya udahlah ya, kita mungkin nantilah ke belakangnya. Di sini ada Aldous, mungkin kita bisa ambil Aldous kali, cuy ya. Karena gua di depan tuh ada Franco ya. Jadi kita akan langsung naik seperti ini aja. Kemudian kita tinggal positioning sih sebenarnya sih ya. Karena bakalan penting banget nih untuk di positioning biar kita bisa menang-menang terus. Seperti biasa gua akan mencari strategi, bukan mencari strategi, strategi gua adalah menang-menang terus di awal ya guys ya. Dan ini kita sambil pakai Los Pecados awal-awal biar tambah goldnya makin cepet ya guys ya. Oke, terpukul, mantap, ditarik Franco. Dan ini kelihatan banget jelas kalau kita menang, mantap ya guys ya, mantap. Oke guys, jadi di sini kita menang lagi dan ini kita udah masuk di Fatbox yang pertama. Dan semoga aja kita ada dapat item physical ya. Ini Golden Staff bagus, kenapa diambil coy? Terus ini DHS juga, aduh, kenapa diambil lagi coy? Ya ampun, ini kita dapat apa coy? Mage, nggak ada yang bagus. Kita ambil ini aja ya. Mungkin kita bisa pergunakan dengan baik immortalnya. Entah itu mungkin kita taruh ke pasukan kita yang ada di depan atau enggak yang di belakang ya guys ya. Oke, jadi sementara seperti itu aja karena equip untuk fisikalnya diambil semua cuy. Oke, kita ambil Mianya dulu dan mungkin kita seperti ini aja dulu kali ya guys ya. Kita sambil nabung duit dulu 20 gold ini, baru nanti kita bisa ngambil Cho-nya mungkin ya. Apa kita mau ngambil itu guys, main Prince lagi ya guys ya. Soalnya nih gua
archer-archernya masih belum pada keluar ya, jadi nggak tahu lah ya, kita akan cek ke depannya nanti cuy. Oke, sementara di sini masih dua orang yang berapi-api, dan ini gua udah lawan dia, si anak kediri ya. Dan dia tuh pakai apa nih cuy, dia nggak jelas ya, wrestler kayaknya dia cuy, ngaktifin wrestler cuma masih belum jadi ya. Oke, di sini kita harusnya masih bisa menang karena di sini gua cukup lumayan banyak untuk di karakternya. Dan oke, kita menang. Kita turunin dia, tidak jadi perfect queen ya guys ya. Mantap cuy. Ya mantap. Oke, di sini kita ambil Cho-nya langsung karena ya gitulah ya, ini one-one-nya udah keluar. Ini kita mungkin bisa upgrade slot kali ya guys ya. Mungkin kita bisa ambil si one-one-nya langsung cuy. Atau enggak mungkin kita jual hero, nggak tahu lah ya, kita langsung upgrade aja cuy biar nggak terlalu pusing-pusing mikirin ini ya, biar kita bisa ngaktifin 3 archer ya. Dan mungkin kita akan jual saber dan juga lancenya, kayak gini aja dulu. Oke, mantap. Oke, lanjut lagi aja. Di sini kita lawan sama nih guys, dia wrestler ada archer, cuma kenapa tuh ada Leslie ya, nggak ngerti gue cuy. Oke, ini kalah jauh musuhnya. Mantap, menang lagi nih kita cuy. Kita terus berapi-api seperti ini, meningkatkan gold kita semakin banyak cuy. Mantap ya guys ya, easy nih guys. Yang bener. Oke guys, jadi di sini kita lanjut aja. Ini kita masuk pada monster jungle, dan ini Akai bintang 2 udah jadi, mantap banget. Dan Dairot udah keluar, jadi ini kayaknya dipastikan kita akan main Prince lagi teman-teman ya. Jadi gue nggak tahu nih bakalan jadi kayak combo kemarin atau enggak, cuma gue pastikan berbeda aja ya guys ya, karena biar nggak terlalu sama cuy. Oke, di sini kita jual lancenya aja kali ya, kita masukin Dairotnya dulu biar ini jadi si weapon masternya, si wrestler maksud gue. Dan ini kita kayak gini aja dulu. Oke, mantap. Jadi mungkin kita main, karena gue dari awal mau niatnya main archer ya, 6 archer, jadi mungkin kita pakai 6 archer terus ada prince juga. Jadi mungkin nanti kita bisa hyper Dairot ya guys ya, atau enggak mungkin hyper Moskov ya, karena kemarin juga gue baca dari salah satu komen kalian tuh bilang, bang itu kristalnya taruh di apa tuh namanya, di kadia kristalnya tuh taruh di itu katanya. Bentar guys, kita ambil ini dulu ya guys ya. Ini pastikan kita ambil Archer dulu kali ya guys ya, jadi biar cepet jadi aja sih. Iya, jadi apa tuh namanya, kemarin tuh bang itu apa, kristal kadianya taruh di Moskov katanya. Iya juga ya, gue baru kepikiran guys setelah upload videonya cuy. Jadi ya udahlah ya, ini juga Moskovnya udah keluar, mantap banget. Ini cuma tinggal satu lagi ini untuk di archernya, jadi kita bisa hyperin Moskov aja kali ya guys ya. Oke, di sini kita ambil sesuatu yang kita butuhkan seperti whip wrestlernya ini, mungkin ada jadi ya guys ya. Oke, sementara seperti ini dulu. Ini kita cuma tinggal cari satu archer lagi guys, dan di sini kita juga lawan Astro ya, musuh kita Astro, dan dia ada pakai Bennett juga, MB, dan ada tanknya juga si Atlas ya. Cuma gua nggak tahu ini menang atau kagak, cuma Karinanya menggila di depan sana. Oke, ditarik, mantap banget Franco. Dan Immortal gue by the way ada di Franco ya guys ya, cuma ya udahlah ya, dia Kang TB juga di depan, dan ini kita harusnya bisa menang dengan kombinasi seperti ini. Mia gue masih bisa menggendong guys, karena cuma dia ya yang bisa menggendong dari bintang duanya. Oke, di sini Akainya udah keluar, mungkin kita akan kayak gini aja dulu. Ini kita jadiin Moskovnya dulu ya, karena kita mau main Prince lagi. Cuma bedanya kita akan bermain 6 Archer ya guys ya, karena di sini kalau bisa kita aktifkan 7 lagi nih guys. Lumayan attack speednya ya, karena kita juga mau hyper Moskov. Jadi ya udahlah, lanjut aja dulu. Ini kita satu ronde lagi ya guys ya, baru kita mungkin bisa refresh lagi untuk di shop. Sementara seperti ini aja dulu, ini karena masih agak kuat ya. Oke, di sini udah ke stun aja tuh hero depan gua. Oke, mantap, ditarik sama Franco, dan karakter gua juga ditarik sih. Oke, ayo Mia pukul Mia, mantap, membantu banget Mia nih. Oke, mantap ya guys ya, menang lagi guys.
Ini masih oke lah ya guys ya. Di sini kita juga bisa lihat untuk di sinerginya udah ada pada yang jadi, ada 6 saber tadi, kemudian ada 6 wrestler kayaknya tuh. Dan oke, di sini kita bisa jadiin wrestler sih sebenarnya, cuma gimana ya? Ya udahlah ya, kita kayak gini aja dulu kali coy. Gua agak bingung nih coy. Oke, ini dialognya muncul. Jadi kita agak jadi aja. Ini juga ada Zilong. Kita ambil Zilongnya karena mau main Kadia juga ya. Ini aduh, ini Mia jual aja sih. Oke, mantap. Gini aja dulu, guys. Waduh. Dairotnya muncul, guys. Ini kayaknya terpaksa buang Akai dulu ya, guys ya, buat jadiin Dairotnya. Dan ini juga ada seorang Melisa, cuy. Satu lagi archernya ya. Cuma entar lagi aja. Nih, seperti sementara seperti ini dulu, kita jual Zilongnya, kita fokus jadiin archernya terlebih dahulu. Ntar kalau untuk apa tuh namanya, kalau untuk Kadia gampang lah, kita mungkin bisa jadiin ya. Oke, jadi ini kita udah menang dan kita masuk ke Fatbox lagi teman-teman. Jadi di sini gua harap kita dapat equip physical ya guys ya. Dan di sini gua meningkati posisi pertama nih, jadi kayaknya nggak bakalan dapat yang bagus-bagus nih coy. Oke, itu pada diambil semua, dan mungkin kita akan ambil Hanabi aja kali ya guys ya, karena Hanabi ini hero legendaris dan MM juga, jadi mungkin kita bisa gantiin si Mia atau enggak kita masukin sekalian aja cuy buat itu ya guys ya, buat jadiin untuk di archer gitu cuy. Oke, jadi kira-kira seperti ini, dan mungkin kita akan langsung naik slot aja kali ya guys ya. Oke, seperti ini aja dulu, dan kita masukin seperti ini. Ini Hanabi ya. Oke guys, jadi sementara seperti ini dulu, dan gue akan cari cara buat yinnya masuk ya guys ya. Dan di sini gue pengen gantiin si Iritel ya, cuma nggak sempat, ya udahlah ya, kita tunggu ntar lagi aja. Dan Baidu di sana juga Akai sebenarnya nggak bisa, bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya pengen gue ganti juga, cuma ya udahlah ya, kita ngikutin combo seperti ini dulu. Satu lagi nih buat ngaktifin dari si pasif si siapa namanya, Prince ini ya guys ya. Oke, sabar aja, ini kita akan ngikutin jalurnya dulu coy. Dan oke, one kita jadi bintang 2. Terus di sini kita ganti detailnya, karena detailnya dari tadi nggak keluar-keluar cuy, dia Astro ya guys ya. Jadi kita akan jual aja dulu. Oke, seperti ini, mantap. Dan mungkin kita reset sekali dua kali. Ini one udah keluar. Terus ini Aldous, mantap, udah jadi ya guys ya. Ini kita kayaknya cuma bisa ngaktifin satu hero doang ya guys ya, jadi ya udahlah, kita ambil seadanya dulu cuy. Sementara di sini gua hyper Mia dulu ya guys ya, karena untuk di Moskovnya juga masih belum bisa nih kayaknya. Dan ini kayaknya Melisa gua lupa taruh di tengah ya. Aduh, ini sakit siapa sih? Ini Faramisnya sakit banget, gila. Oke, dikit lagi, ayo guys, menang guys. Mia, mantap. Mianya ngegendong ya guys ya, GG banget deh coy. Dan nih flash nih kayaknya kita harus perhitungkan ya, karena kayaknya susah banget dia cuy. Dia yang sakit tuh Faramis ya. Nah kan, bener banget, dia Faramisnya pakai apa nih cuy. Oke, sementara di sini kita masih bisa menang, lumayan mantap ya guys ya. Dan mungkin kita akan seperti ini dulu. Nah, karena harus ada di tengah ya untuk si Melisa cuy, karena dia bakalan ini bakalan dapat 20% attack speed serta 10 physical dan magic defense untuk dirinya dan hero satu di dalam tim, di dalamnya, jadi di dalam bulletnya itu ya. Dan itu berlangsung selama 4 detik tentunya. Bagus banget buat seorang si Melisa ya guys ya. Dan juga di sini kayaknya gua harus cepat tingkatin hero gua, karena akan sangatlah berbahaya jika hero gua tetap seperti itu aja. Oke, di sini ada kayak ginian. Apa gua ambil elementalis? Cuma kalau ambil elementalis nih kayaknya kurang nyambung gitu cuy. Jadi kita akan ambil mirror aja kali ya. Dan ini tentu saja rose gold cuy. Oke, di sini kita dapat kayak ginian. Ini kita bisa masukin siapa ya? Kayaknya kita akan ambil Kadia aja cuy, karena
Kalau Kak Dia nih, bentar nih. Oh, ini kita bisa gitu, guys. Kita masukin Kak Dia aja dulu kali ya, guys ya. Kak Dia dulu, terus kita anggaplah taruh sini. Berarti kita bisa masukin Zilong ya, guys ya. Babang Zilong atau siapa. Ini kita masih ke Muskop aja. Kita akan mulai hyper dengan Hyper Muskop, guys. Seperti yang kita minta awal tadi, coy. Oke, kita biar aman dulu. Ini mungkin taruh ke si Dairon-nya dulu. Nah, seperti ini aja dulu, guys. Ini gua masih usahakan kayak gimana masukin si Kak Dia ya. Oke, ini kayaknya berbahaya banget. Bagian depannya itu udah dihajar badang aja, cuy. Badangnya lumayan sakit ya. Cuma karena di sini Muskov gua menggila, jadi mantap banget. Ini cuma kita lawan Irithel doang nih, cuy. Oke, pukul-pukul mantap, cuy. Ini Muskov nih emang hero favorit gua, nggak ada obat deh ya. Di sini juga ada Leomord, kita ambil dulu begini ya. Ya mungkin aja kita bisa ganti planning buat jadi ini tuh, cuy. Oh nggak bisa, guys. Nggak jadi, guys. Nggak jadi, cuy. Ini udah ada Muskov keluar, cuy. Dan ada siapa tuh namanya? Ada Bang Zilong juga ya. Jadi kita akan langsung upgrade aja. Kemarin uang gua langsung 100.000 ya. Itu gua terlalu itu, cuy. Oke, di sini akan aktif 5 itu ya, guys ya, 5 sinergi, cuy. Jadi mungkin kita bisa masukin satu ini lagi, Weapon Master, atau enggak kita masukin Forsaken Light, cuy. Jadi tapi lebih worth it Weapon Master sih ya. Cuma kita harus dapat slot nanti di Fatbox gitu, cuy. Kalau waktunya memungkinkan ya, guys ya. Oke, di sini mantap kita. Aduh, ini alarm gue bunyi, cok. Oke, di sini kita lihat untuk seorang Muskov udah sangat mengindong banget. Dan di sini juga mantep banget ya, guys ya. Susah banget nih buat dikalahin seharusnya ya, guys ya. Dan di sana udah pada pulang ya. Dan yang paling meresahkan mungkin si Flash-nya ini, guys ya. Karena nih Flash nih dia hyper paramis bintang 3, cuy. Jadi mau gak mau kita harus cari cara buat bunuh dianya dulu, cuy. Oke, ini kita akan ambil ini dulu. Kita bisa cek dulu ya, Forsaken Light. Mungkin kita bisa ganti seorang itu kali ya, seorang Julian, cuy. Mungkin kita bisa jual dulu. Terus ini kita bisa coba beli ini. Wah, ini Dirot, cuy. Coba kita jual dulu ya. Oke, sabar dulu. Ini kita masih nunggu dulu. Ayo pukul-pukul, ayo. Ayo Muskov, Muskov. Muskov pukul, mantap. Ini kuncinya ada di Muskov ya, guys ya. Karena dia yang paling sakit, cuy. Cuma itu Laylanya agak bahaya tuh, cuy. Dia bintang 3 Laylanya ya, apalagi dia pegang item itu, cuy. Apa tuh namanya? Waduh, kalah nih gue, cuy. Ini kita perlahan mulai kalah ya, bahaya nih, cuy. Wah, kalau slot sih kayaknya gue nggak dikasih nih, cuy. Apa kita ambil sinergi Archer aja kali ya? Eh, nggak dikasih dong slotnya dong. Ini nih, guys. Rezeki tidak boleh ditolak, cuy. Tadinya gue mau ngambil sinergi Archer sih, guys ya. Cuma karena dia nggak ngambil slot. Dan ini kayaknya nggak tahu kenapa nge-lag AFK atau kenapa, cuy. Cuma ya udahlah ya. Oke, mantap. Ini kita dapat satu, dan ini paling worth it kayaknya masukin Julian deh, karena akan dua langsung aktif ya, guys ya. Dan ini dia. Wih, mantap, cuy. 6-7, gila, gila 7, coy. Gue ngarepnya cuma jadiin satu gitu. Ternyata dua hal ini bisa jadi, cuy. Ini sih Muskov gue sih nggak ada obat ya. Terus ini Kak Dia nih mungkin ya udahlah, terima aja sih ya. Kita dapat win dan semoga aja masih bisa menang ya, guys ya. Dan mungkin sementara seperti ini dulu untuk di line up gua, tidak ada yang terlalu berubah banget. Jadi ya, aduh, kena tarik lagi Hanabi gua, coy. Wah, gila, coy, coy. Faramisnya, coy. Sakit, coy. Siapa tuh yang sakit tuh, coy? Aduh, gua enggak ada lihat ya badang, coy. Gila, gila. Badangnya OP, guys. Oke, ayo Muskov, Muskov, Muskov. Gila tuh. Hyper Muskov 5.000, 50.000, 60.000. Pulang kau.
Gila. Ini kita cuma satu nih ya, si Flash ini coy, yang kayaknya bakalan bikin kita kalah ya. Cuma dia kalah sama Koplak, dan gue juga ikutan kalah sama Koplak sih sebenarnya. Cuma ya udahlah ya. Oke, di sini kita akan sambil riset dulu. Kita mungkin bisa jadiin Moskov gue lebih dahulu ya, karena ini Moskov sangatlah penting banget buat kita jadiin, dan mungkin dua hero ini akan gue jual ya. Oke, Melissa jadi, alhamdulillah kita nggak jadi jual dia. Ini Dairot keluar, ini jadi keluar juga. Dan oke, sementara seperti ini aja dulu. Dan kita cari 20 gold ya guys ya, karena memungkinkan nih harusnya nyawa gua masih terlalu banyak ya guys ya. Oke, ini aduh gua lupa ganti posisi coy. Cuma ya udahlah ya. Nah, ini nih, ini Faramis yang agak ngeselin nih coy. Dia nih sekali sembur nih hero yang kanan kiri gua hilang semua tuh coy. Nah, kan kalian bisa lihat aja tuh. Waduh, sakit coy. Ayo Moskov bunuh Faramis coy. Gila. Wah, enggak ada obat emang coy Faramis nih coy. Oke, buy one. Mantap cuy. Menang ya guys ya. Wah, gua agak panik sih sebenarnya. Karena damage-nya enggak ngotak si Faramisnya ya guys ya. Oke, si Koplak juga kalah. Ini kayaknya bau-baunya harum, kita bisa memenangkan pertandingan kali ini ya. Dan sementara di sini gua cuma reset sekali dua kali mungkin. Oke, nggak ada ya guys ya. Jadi kita akan sabar terlebih dahulu, nunggu goldnya agak banyak lagi, karena nih kita akan dapat 15 gold ya. Baru kita akan reset kembali buat jadiin Babang Moskov cuy. Asia. Oke guys, by the way di sini juga gue berharapnya gue dapat equip fisikal ya guys ya. Kenapa? Karena mungkin bisa gue taruh ke Bang Jilong. Oke, di sini munculnya Astro nggak jadi, nggak usah. Terus kita mirror guys, kita akan ambil mirror aja. Karena gue pengen Moskov gue cepat jadi coy. Dan di sini juga ada golden staff. Kita ambil golden staff aja coy. Lumakan tuh coy. Ini kekuatan dari seorang kecepatan tangan Moskov. Oke, ini kita taruh kayak gini aja. Kita cari Moskov ya guys ya. Moskov. Oke. Moskov. Oke, mantap. Bang Jilongnya udah keluar. Apa Hanabi jadi bintang 2 ya guys ya? Oke, nggak ada guys. Franco-nya bintang 1 ya guys ya. Gua bikin Franco dulu kali ya. Karena nih apa gua ganti aja Bang Franco nih ya. Mungkin kita bisa ganti Bang Franco ya guys ya. Oke, di sini kita lihat lagi dulu. Nih Bang Dirot-nya malah yang lebih gede nih damage-nya cuy. Cuma tetap aja Moskov juga ngaruh banget di game kali ini dengan kecepatan mereka berdua. Bikin Koplaknya pulang. Oke, di sini kita berhasil menang, lumayan mantap. Nih gua greget banget buat jadiin si Moskov gua terlebih dahulu guys. Karena Moskov oke, Anabi. Moskov. Ya ampun Moskov. Nice. Oke, guys, mantap guys. Moskov gue jadi bintang 3. Nice. Mantap cuy. Ah, lu makan nih kekuatan Moskov bintang 3. Tidak ada obat nih cuy. Dah, kita habisin aja nih cuy duitnya cuy. Oke, seharusnya posisi kita seperti ini masih bisa menang ya guys ya. Masih bisa bantai-bantai. Cuma nih kayaknya kita nggak bisa ganti si Franco-nya. Gua lupa karena kita pakai Los Pecados cuy. Oke, 7 sinergi dengan Hyper Moskov. Gila. Damage-nya cuy gak ngotak cuy ya. Makan tuh Faramis bintang 3 gas. Nice, pukul lagi coy. Apa mau nge-freeze? Pukul aja. Nice. Tulang. tulang lagi. Pulang coy. Oke guys, jadi mantap kira-kira seperti itu untuk dari kombinasi berapa di 4 5 6 7. 7 sinergi lagi dan kita pakai Hyper Moskov ya. Mantap. Dan ini GG banget sebenarnya, karena beda dari kemarin yang dimana gue asal pakai combo gado-gado, cuma ini Hyper Moskov dengan full attack speed ya guys ya. Ini bisa gendong-gendong banget dengan untuk dari 7 sinerginya nyala cuy. Kalian bisa lihat juga. Dan by the way di sini kita cek datanya juga. Untuk datanya gila 141 coy. Ini paling gede season ini ya guys ya. Dan mungkin nanti kita bisa kejar kok power lagi ya. Mungkin gua nanti ada lah ya main powernya dapat 200-an. Ya, oke lah.
Oke guys, jadi kira-kira seperti itu. Kita berhasil mengalahkan combo-combo ada Gunner, 6 Gunner, 6 Saber, 6 Astro, 6 MB, 6 Mage, ada 4 ini, ada 6 Western dan lain-lain lah tentunya ya, dikombokan dengan combo-combo lain. Dan di sini juga kita masih bisa menang dengan kombinasi seperti ini. Powernya juga lumayan tinggi dan waktu bertahannya 24 menit dan lain-lain juga. Kalian bisa cek sendiri di sini. Cuma kita kalah sekali nih kayaknya, cuy. Ya nggak sih? Ya udahlah ya. Oke lah guys, jadi mungkin kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Gue sangat respect banget. Dan mungkin untuk yang terakhir, gue butuh dukungannya dari kalian buat klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah bantu support. Kita akan langsung lanjut ke the next video konten selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Keep it respect and stay cool and see ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.